Gempar dan mulai dipiralkan sejumlah media sosial, sosok Joko Widodo yang diduga sebagai rakyatnya bisa membawa keterpurukan demokrasi bila terus menjalankan cara dan gaya kekuasaannya sebagai presiden melalui banyak tangan-tangan dengan operasi politiknya. Jokowi yang memiliki kemampuan, visi dan misi yang unik dan berbeda, serta diduga dekat dengan sejumlah kalangan elit politik dan pembisnis besar yang biasa disebut oligarki sebab adanya kesamaan tujuan arus pertumbuhan bisnis dan kebijakan yang kuat di luaran menyimpulkan bahwa Jokowi bisa membawanya maju dengan sederet kebijakannya tersebut. Hingga sejumlah ungkapan tokoh muncul bahwa sang pengusaha yang sukses adalah yang bisa mengendalikan dan dekat dengan penguasanya. Sederet huru-hara dan demo gelombang protes di akhir masa jabatannya hingga banyak orang mencari tahu siapa sebenarnya Joko Widodo yang disebut Sang Raja Jawa dan diduga telah membelokkan tujuan murni demokrasi dengan banyak tangannya tersebut. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Jadi kita lihat bagaimana seseorang yang dilulukan oleh pemuja-pemujanya akhirnya tidak mungkin lagi mengevaluasi dirinya sendiri karena dia sudah dievaluasi oleh rakyat. Itu mungkin tanda pertama ketika Jokowi mengatakan saya sudah ditinggalkan. Jadi kesempatan kita untuk menilai sebetulnya terbuka itu bahwa sejarah tidak mungkin mengajukan sesuatu tanpa beban di belakangnya kan. Sejarah seringkali tiba ketika seseorang melampaui kapasitas dia itu, dan Jokowi berupaya untuk mencapai sesuatu melampaui kapasitas dia dan dia pasti dibatalkan oleh sejarah itu. Nah, kesempatan ini kita pulihkan lagi kemampuan berpikir kita. Inilah Mulyono bin Wijiatno Noto Miharjo yang biasa disebut Joko Widodo, disebut beragama Islam, lahir 21 Juni 1961 di tepi sungai daerah Kumuh di Surakarta. Anak dari Noto Miharjo dan Ibu Sujiatmi adalah seorang presiden ketujuh yang diangkat oleh Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan hingga menjadi presiden pertama yang sebelumnya merupakan kepala daerah dan bukan dari elit politik atau militer Indonesia. Masa kecil Jokowi yang ditemani kesulitan hidup disebut pernah berdagang, mengojek payung dan menjadi kuli panggul untuk membiayai sendiri keperluan sekolahnya. Hingga sang ayah mewarisi keahlian bertukang kayu dan dari situlah ia mulai bekerja melanjutkan usaha sang ayahnya tersebut. Keuletan dan kerja keras dan eksportir serta kemampuan politik gaya jegal kayu itulah akhirnya Jokowi terpilih sebagai wali kota Surakarta hingga ia menjadi terkenal secara nasional sebagai wali kota dan terpilih sebagai gubernur Jakarta dengan menghidupkan politik lokal dengan kunjungan belusukan hingga semua kerja kerasnya tersebut menarik simpati PDIP untuk mencalonkan dan berhasil dilantik menjadi presiden selama dua periode sebagai penguasa baru di Indonesia. Akan tetapi sederet perjuangan hidup, blusukan dan sikap merakyat tak kenal lelah yang menarik simpati masyarakat luas hingga berhasil menjadi pemimpin Indonesia yang berbeda dari beberapa presiden sebelumnya. Di akhir masa jabatannya, Jokowi banyak dituding menjadikan demokrasi Indonesia luntur dengan banyaknya kebijakan yang diduga banyak menguntungkan pengusaha dan keluarga dibanding rakyatnya.
hingga menimbulkan sejumlah gelombang demo dan protes yang meluas di Nusantara. Seperti hal proyek mega besar IKN bisa disahkan hanya dengan 1 tahun, bahkan dari yudikatif yang dimana MK, anak dari Presiden Jokowi yang saat itu belum cukup umur untuk maju sebagai cawapres, namun aturannya bisa secara kebetulan berubah, yang ditambah saat rakyat menyuarakan suaranya, sang anak dari Bapak Presiden Joko Widodo sedang jalan-jalan ke Amerika menaiki jet pribadi dan memamerkan kegiatannya yang seolah tidak peka dengan kondisi panas yang terjadi di dalam negeri. Kemudian adanya sejumlah dugaan akan meneruskan kekuasaan dinasti politik kepada anak-anaknya yang mungkin bisa menjadi wakil presiden atau menciptakan posisi-posisi yang bisa meneruskan visi dan misinya ke depan melalui keluarga, kerabat, ataupun koleganya. Lantas untuk melihat ramai komentar beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap soal apa yang dihadirkan Joko Widodo sebenarnya, inilah penjelasan Buya Yahya yang menegaskan perihal penting ini. Nah ini bukan membongkar app pribadinya, memang ini terjadi di masyarakat. Yo, kita buat perubahan, beda. Tuh, kemudian cara menyampaikannya pertama adalah dengan cara halus mengirim surat yang baik, memberitahu sesuai dengan aturannya. Mungkin ke Pak Gubernur dulu atau bagaimana. Jika tidak ada tanggapan, diingatkan. Jika tidak ada tanggapan, ya tunjukkan dengan cara diizinkan di negeri kita untuk berdemo misalnya. Demo itu artinya memberitahu bahasanya kami menginginkan seperti itu. Dan itu memang benar yang diperjuangkan, bukan dusta. Seperti itu. Jadi kita harus membedakan makam UKM. Kalau misalnya seorang raja atau presiden punya kebijakan yang salah dan sebagainya, kemudian tidak boleh kita menyebutkannya untuk membuat perubahan. Lalu bagaimana, siapa yang buat perubahan? Sementara itu bukan urusan pribadi antara dia dengan Allah. Kalau itu dosa antara dia dengan Allah, tidak boleh. Kalau seandainya presiden dan pendukung-pendukungnya menuruti, kita masih marah, enggak? Enggak, ya sudah, itu benar, berarti kita tulus. Contoh, sebuah kelompok yang menginginkan sebuah keadilan misalnya. Jika presiden memberi, menuruti, ya selesai, alhamdulillah. Itu tandanya ikhlas. Karena tujuan kita adalah merubah, buat perubahan. Bukan kita mencari-cari kesalahan, ini ketulusan. Dan kami yakin kok selama ini yang meminta kepada pemerintah permasalahan-permasalahannya selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya. Meminta keadilan dan sebagainya. Kalau dituruti akan menjadi diam. Nah, jadi yang enggak boleh adalah membongkar aib pribadi seorang manusia, termasuk presiden adalah manusia. Kadang-kadang kita juga sedih jika ada yang berlebihan membongkar app pribadi seorang menteri, presiden, apalagi ulama. Nah, untuk bilang kalau seandainya ada, nggak boleh. Antara dia dengan Allah. Kalau urusan dengan masyarakat, ya beda. Ini kedzaliman. Maka di dalam bab kita tidak boleh menggunjing itu berbeda. Jika ada orang berbuat zalim pada orang lain, maka ini bisa dibongkar. Kenapa? Ada urusannya dengan orang lain. Jika kita ungkap, bisa menghentikan kedzaliman tersebut. Seperti itu. Jadi tolong dibedakan. Jangan fitnah presiden, dan juga jangan ada orang ingin mengkritisi presiden lalu Anda buka mulutnya. Mengkritisi itu kan ingin membangun karena cinta kepada presiden misalnya, cinta kepada penguasa agar negara ini tentram, membuat kritikan itu wajar dan bukan membongkar app pribadinya kok. Ini bisa. Tapi kalau sudah membongkar app pribadi, ya semuanya melarang, enggak diperkenankan. Urusan dia dengan Allah kok. Dan siapa yang tidak berdosa dari kita semuanya? Hanya perbedaannya Allah tutup atau tidak tutup. Ada banyak dosa yang ditutup oleh Allah, nggak ada yang tahu. Dan jika seorang raja atau presiden mempunyai kebijakan yang salah dan sebagainya, namun kemudian kita tidak boleh menyebutkannya untuk membuat perubahan, lalu siapa yang akan membuat perubahan? Bukan mencari kesalahan, tapi sebuah ketulusan untuk meminta keadilan. Namun yang tidak boleh dilakukan adalah membongkar aib pribadi seseorang, termasuk presiden, kata Buya Yahya. Ungkapan Buya Yahya bukan secara langsung mengomentari Joko Widodo, tetapi beliau memberi pesan secara umum yang berkaitan dengan seorang pemimpin, bahwa kekhawatiran yang muncul terkait dugaan, sangkaan hingga tuduhan tidak akan bisa dijawab dengan perkataan, tapi semua itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan.
Doa untuk sang presiden, Bapak Gibran dan Kaisang, serta seluruh kerabat keluarga dan kolega dari Bapak Joko Widodo, semoga panjang umur dan diterima amal baik seumur hidupnya. Tetapi doa yang terbaik kami tetap untuk Indonesia dan negara yang kita cintai ini. Mesti begitu semua momen dan kehadiran Bapak dan keluarga dalam mengisi kegiatan demokrasi di Indonesia tidak akan pernah dilupakan. Sehingga tidak ada kata yang cukup kuat untuk menyampaikan rasa terima kasih atas semua pelajaran berharga yang telah diberikan untuk bangsa ini.